Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.